Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama saya Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Ya, hari ini hari Rabu 28 Julai 2021. Semestinya bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan juga MyTV dan bersiaran langsung di Facebook. Selamat pagi. Salam sejahtera kami ucapkan kepada anda. Kami doa dan harap agar anda di rumah berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang sempurna sajalah di samping orang yang tersayang. Selamat pagi Wan Alif. Selamat pagi John. Apa ceria khabar hari ini? Sehat. Sehat walaupun sentiasa bagus. Sehat ni John. Itu yang kita nak, sentiasa betul. Sehat. Sentiasa sehat. Sebab apa kita sehat? Sebab kita patuh SOP, ikut kawalan kediri, tingkatkan kawalan kediri. Itu yang penting, betul tak John? Betul. Ambil vaksin juga. Ambil vaksin. Saya dah lengkap dua vaksin. Sudah lengkap dua dos. Syukur. So, tapi bukan sebab dua dos tu kita boleh kayu-kayu. Tak boleh. Stay. Betul. At home juga lah. Relax. Kalau tak ada keperluan, jangan keluar. Betul tak? Betul. Okey, John. Ya. So, hari ini, walaupun hari sejuk, ceria, terangnya pagi ini, tapi ia tidak mematahkan semangat untuk kita bangun awal. Hari Selasa, mana yang dah hari boleh. Rabu dah. Hari Selasa pula. Semangat Rabu. Saya. Hari Rabu. So, memang ada yang pejabat-pejabat dah buka, betul tak, John? Betul. Dah mulakan operasinya. Mungkin 50% daripada pekerja di ruang pejabat sahaja ataupun tertakluk kepada yang penting SOP kita jaga. Betul. Kita tak naklah nanti kluster-kluster baru muncul, kluster-kluster baru tiba, tiba. Dan itulah, kita tak nak benda tu berlaku. Betul. Jadi Wan Alif, pada pagi ini topik menarik. Dua tetamu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Yang pertama ialah topiknya Jit Ganas, kisah sosial aktivis tempatan bersama Puan Manjit Kaur Sidhu, pengasas Pertubuhan Pembangunan Insan Sarawak PPIS. Dan tetamu kita yang sekejap saja lagi akan bersama kita yang akan bersama kita sebentar saja lagi, yang pastinya seorang pengasas di Zafron Kopitiam, iaitu Nur Fadilah Daud. Dengar-dengar cerita dia ada sesuatu yang istimewa. Makanan-makanan yang paling istimewa yang berada di Kopitiam. Okay. Jadi kita nak dengarlah apa dia kata sebentar saja tadi. Ya, betul itu, John. Betul. Dan hari ini, John, kita memang harapkan sesuatu yang baru. Yep. Impian baru. Mungkin hari ini ada yang telah pun mendapat keputusan apa nama? Apa kata orang? Keputusan apa-apa, keputusan pekerjaan ataupun sebagainya. Keputusan swab yang apa negatif ke, syukur betul, alhamdulillah kita betul, diberi kesempatan untuk berada di untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan kita di bumi yang cukup mencabar ini dalam COVID-19. Tetapi apa kendaya, semuanya adalah ujian semata-mata. Okey, kapan mengangkat masa, John? Yep. Kita teruskan untuk soalan. Tapi sebelum itu kita nak sapa. Kita nak sapa je tetamu kita. Okey. Kita nak sapa dulu. Jangan tanya sebab saya tak sabar-sabar nak tanya apa di sebalik Kopitiam di Zafron Kopitiam ni. Saya lapar ni, belum apa, belum sarapan lagi. Betul. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Nur Fadilah Daud. Apa khabar? Sihat? Bagus, alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Okey. Segak orangnya. Okey, hari ini seperti biasalah yang dimaklumkan dalam laman-laman sosial Facebook kita, Instagram kita, di mana poster tentang di Zafron Kopitiam. Jadi orang tertanya apa di Zafron Kopitiam ni sebenarnya, tetapi nak tahu jawapan dia, nak dapatkan apa yang sebenarnya yang terdapat dalam di Zafron Kopitiam, kita bersama dengan Cik Nur Fadilah. Silakan Cik Nur Fadilah. Okey. Kami Nur Fadilah bin Daud, berumur 26 tahun, pengasas pengasas di Zafron Kopitiam. Okey, untuk nama di Zafron ya adalah nama kami yang bercampur dengan anak kami. Apa semua yang di depan di ia adalah nama panggilan kami, iaitu ED, diterbalikkan kepada DE, dan kepada ZAF ya adalah nama anak kami, iaitu Zain Adam Fadil. Yang dipendekkan kepada ZAF. Dan Ron ya adalah macam punctual is power, macam Ron 95, 97, something. That's mean power. Tapi makanan dia tak campur minyak kan? Tak. Kreatif tapi dia ada maksud tersendiri lah, maksud yang sangat besar. Berapa lama masa nak ambil untuk cipta nama ni? Berapa bulan sebelum pembukaan lah. Dan di dalam Zafronnya adalah satu makanan, ada satu bunga herba, iaitu bunga saffron yang
macam lingkah dalam nasi biryani atau faham. Bunga yep. Makanan herbal lah. Saffron. Tapi bunganya mau digigitnya pahit nak. Ah yes. yang antara yang termahal juga lah. Tapi nyamalah nasi nyaman. Yes. Buat sesuatu nasi itu menjadi apa sedap tetapi bila digigit, kurang enaklah rasa. Selalu kena. Yep. Baik, dan kita dipahamkan juga resepi Bonda dari dulu menjadi apa kekuatan sehingga mampu berjaya dan ia mungkin di sebalik di Zaffron Kopitiam ni mungkin boleh cerita lebih sedikit. Okey, permulaan di Zaffron tu adalah dari bonda kami iaitu Puan Kartina binti Ateng. Mak kami dah berjual sekitar 12 ke 13 tahun yang dulu di Jalan Tebuan Jaya, Kuala Tebuan. Dia hanya bermula dari hanya dari stall kecil berjual mi kolok, nyewa stall. Bermula dari kecil berjual mi kolok lah di sekitar ya. Yang dapat mempengaruh sekitar kawasan kilang di bawah tebuannya. Bermula bertahun-tahun berjual stol saja, jual kecil-kecilan. Dan alhamdulillah ada rezeki lebih sikit. Mak kami dan bapa kami dapat buka sebuah kedai makan persendirian yang sampai ke itu dah berlangsung. Berapa lama? Kamu ikutkan dari start resipi bonda yang telah pun dicipta sehingga sekarang tu. Berapa lama tempoh sekitar sebenarnya? Sekitar 12 ke 13 tahun dah lah yang berlalu. 13 tahun. Lama sebenarnya kan 13 tahun. Masa yang lama tu menghasilkan resipi. Tapi resepinya John tak silap saya masih kekal dan asli sehingga hari ini. Ya, yes, masih kekal sampai kami pun ngembak resepi untuk kami pun buka di Zaffron Kopitiam tu. Bila kita sebut tentang resepi, apakah sebenarnya menu yang dinyatakan itu? Okey, hanya ada tiga item. Hanya ada dua item lah. Actually, resepi yang pertama ya adalah herba ayam manok ya di dalam manok pembuatan manok ya untuk mi. Dan yang kedua adalah mi ya di pun. Ya adalah di tempat khas dari sebuah kilang pembuatan mi yang sik sama di luar ya. Oh, sik sama. Sik sama. Bezalah dengan mi yang berada di luar ataupun apa yang berada di sekeliling kedai lah. Macam di pasar minggu macam mi di tempat khas macam nyambut di polah pagi tu di antara pagi tu jua. Nyasik dah bermalam, sik dah berapa. So semuanya fresh lah. Yes. Yeah. Ialah keistimewaan. Keistimewaan di Zaffron Kopitiam. Mungkin ada masih tertanya-tanya mi apa sebenarnya yang korang borak ni sebenarnya. Dia adalah mi kolok di Zaffron Kopitiam. Sebab nama dia memang tak asing lagi. Kalau orang Semenanjung yang datang sini pun nak cakap mi kolok pun ada salah satu sebutan orang mi kolok di Zaffron juga. So mi kolok merupakan satu hidangan wajib seperti yang kita tahu kan John. Betul. Bila datang ke Sarawak, tak kiralah dari Sarawak sendiri asal dia. Jadi identiti negeri. Betul. Dan boleh Cik Nur Fazilah ceritakan istimewanya mi kolok di Zaffron ini. Okey, istimewa mi kolok di Zaffron tu adalah yang pertama tadi ya rempah dalam manok mak mek. Semua herbanya di dalam ada secret ingredient. Dan secretnya siap jadi share. Apa pun bolehlah. Nama dah secret. There's a speciality lah. Ada speciality jadi dalam mie selalunya macam mie kolok is ada tiga bahan. Tiga bahan lah. Ada minyak, ada kicap, cair dan Ajinomoto. Dan kamu ingin ada add on something special is secret ingredient is the fourth one. Yang keempatlah yang rahsia lah antara mimi kamu. Rahsia yang membuatkan mi kolok di Zaffron ni menjadi sebutan dan kegilaan ramai. Kalau nak tahu apakah rahsia tersebut ataupun nak apa mau cerit lah kata orang semua. Kalau nak rasa macam mana rasa apakah kelainan resepi kelainan, berahsia itu tadi pergilah ke di Zaffron untuk cuba. Betul. Tapi ada satu soalan ni nak tanya mi kolok dan juga mi sapi sama ke? Sama. Apa bezanya? Perbezaannya antara daging dan ayam dan ada kuahnya ada perbezaan sikit dengan sup apa beza mi sapi. The original mi sapi yang ada perbezaan lah.
Oh, beza. Jadi mi kolok kita orang tu is ayam lah. Ayam, mostly ayam lah, ayam manis apa semua lah. Tapi ayam dia saya tengok menarik John. Sebab apa? Sebab ada ayam seperti ayam masak kicap dipotong halus-halus-halus. Memang saya kena lagi, dengan tekak lah. Saya belum lagi cuba sebenarnya. Belum cuba. Kena cuba. Okay. Dan selepas ini ada lagi soalan-soalan menarik untuk kita tanya dengan Diza from Kopitiam. Apa kata kita layan mi kolok dulu kembali selepas ini bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia, hari yang indah, hari yang ceria dan hari yang cukup mengembirakan kita pada hari ini. Dan apa-apapun, terima kasih kerana setia menonton Sejahtera Asia. Okey, kita masih lagi bersama dengan pengasas di Zafron Kopitiam, Encik Nur Fazilah. Okey, tuan, kita tak masih dalam PKP, masih dalam dibelenggu COVID-19. Contoh seperti pemilihan ramuan sesuatu makanan ataupun penyediaan sesuatu apa kata orang tadi hidangan yang memerlukan satu apa kata orang satu idea ataupun satu pengorbanan untuk kita memastikan apa yang kita sediakan, apa yang kita berikan terbaik dan menepati citarasa. Macamnya juga lah kehidupan hari ini di dalam pandemik COVID-19 di Zafron bertapak hampir 6 tahun sudah di Sarawak ini. Dan apakah sebenarnya rahsia ataupun kekuatan tuan sendiri untuk berjaya ataupun untuk terus berlangkah sehingga hari ini walaupun dalam situasi COVID-19? Untuk kami untuk masih mengekalkan resipi bonda kami apa semua, dan kami mula berkecimpung dengan F&B itu dari sejak 2014 apa semua. Kami dari sejak umur 20 tahun dah buka sebuah syarikat persendirian dan berstruggle dalam sekitar 2 tahun, dan pada tahun 2017 baru kami buka di Zafron Kopitiam tu. Apa semua. Dari sialah kami struggle dari kedai sebuah kedai sebuah faces kedai kepada dua faces kedai dari A to Z lah apa semua. Tapi sebelum pembukaan di Zafron ni pernah kerja dekat kedai makan juga. Dari kecil pernah ikut mak dari sekitar umur 12 tahun memang dah di-train dari di-train memang mak memang dah biasa semua dengan F&B lah. Dari kecil pulang sekolah dan nolong mak sampai ke lepas SPM pun nolong mak apa semualah. Bila ikut seperti yang diceritakan, kalau ikut mak dari umur 12 tahun sehingga sekarang, memang minat ke dengan F&B ataupun kata orang dah biasa dengan F&B ni macam mana? Mun diikut ya is minat lah dalam segi tujuan tu memang kita dalam hidup tu mesti ada tujuan untuk kejayaan ni minat lah. Macam kami is very minat dengan F&B macam untuk kejayaan yang lebih cerah juga lah apa semua. So, F&B ni semua mencari sebenarnya. Memang semua orang perlu makan. Jadi kalau berjaya tu memang bagus sebenarnya F&B. Bukan mudah nak kita nak sediakan makanan terutamanya kepada pelanggan-pelanggan. Ada pelanggan yang cerewet, ada pelanggan yang apa kata orang, saya tak nak ni, saya tak nak ni, saya tak nak ni. Kita kena hadap betul tak? Order mi kolok, tauge tepi, sup tepi, daging tepi. Itu mi kolok kosong. Sebab saya nak nak jaga apa? Nak jaga apa kata? Nak jaga penampilan. Okey. Cik Fadilah sendiri. Zaman COVID tu macam ni kita menempuhinya. Okey, pada pandemik COVID-19 tu agak mencabar juga. Kamu orang si menafikan jugalah kamu orang tu antara yang terefek jugalah dari pendapatan kamu orang tu pendapatan agak kurang juga. Dari 100% dolar ada kurang 60% yang hanya balance 40% kepada kamu orang yang which is kamu orang struggle lah antara untuk struggle antara kamu orang menggunakan Foodpanda, GrabFood, apa semua juga lah marketing yang ada sedia ada waktu itu Facebook apa semua lah dari sialah kamu orang bertahan waktu itu sampai yang kini tu.
Sebab itulah kita perlu untuk survive. Jadi perlu menggunakan banyak-banyak platform. Dan sekarang ni adakah sudah dibenarkan untuk dine-in? Untuk masa waktu itu dah dibenarkan oleh kerajaan dine-in yang kamu mesti mengikut SOP. Dua orang per table. Dan kamu ada juga mencadangkan antara macam orang sekurang-kurangnya ada ngambil satu vaksin untuk masuk di dalam premis. Okey, sekurang-kurangnya menerima satu dos baru dibenarkan untuk masuk ke premis. Ya, bagus. Itu John, untuk keselamatan. John, tahu tak Dizapron ni kat mana? Saya tahu. Tak tahu. Kita tanya lah tuan punya. Di mana Dizapron? Kat mana sebenarnya Dizapron? Okey, yang Dizapron pertama adalah terletak di kawasan Petrajaya di Jalan Tunku Abdul Rahman Yaakob. Okay. Belakang Baguna Marzuki. Dia bersebarangan dengan Jabatan Gantung. Okey, tahu dah. Yang kedua? Yang kedua, insyaAllah dalam perancangan akan dibuka di Jalan Haji Taha. Okey, faham. Okey, tahu dah. So, senanglah nak dapatkan mie kolok di Zafron ni. Yang bagus saja mengenalinya. Tapi saya rasalah memang banyak yang rindu. Rindu dengan mie kolok, makanan-makanan Sarawak, laksa dan sebagainya. Tetapi apakah daya COVID-19 buatkan kita kata orang Sarawak kinik dulu lah. Pegang dulu lah katanya. Takut kempunan. Tapi apa-apapun, walaupun pelbagai cabaran yang dilalui, resepi Bonda menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Bagi Encik Nur Fadilah sendiri, perancangan seterusnya, apakah perancangan yang boleh dikatakan membantu meningkatkan perniagaan ataupun meningkatkan nama Dizafron itu sendiri, terutamanya di negeri Sarawak ini? Okey. Mostly lah kamu orang akan perancangan akan buka cabang yang kedua tadi di Jalan Haji Taha, dan kamu orang akan melebihkan platform Facebook dan Instagram lah, mostly yang marketing yang paling power untuk masa sekarang lah. Ya, antara marketing kamu orang untuk melebihkan lagi nama di pengetahuan orang lah, umum apa semua. Kira disebut-sebutlah. Disebut-sebut. Sebab apa kalau apa zaman pandemik ni semuanya di hujung jari. Betul tak? Betul. Jadi untuk sedikit-sedikit yang terakhir pesanan kepada mereka yang kat luar sana tentang COVID-19 ni, harus waspada sentiasa ke macam mana? Okey. Pesanan untuk utamanya kepada ni lah peminat-peminat Mikolo Dizafron ni. Okey, untuk umum kamu untuk sentiasa berjaga-jaga juga di masa pandemik tu, which is sentiasa menjaga SOP di luar, di dalam premis apa juga, sentiasa pakai mask apa semua. Ini lah paling penting, semua jaga SOP lah apa semua. Untuk kepentingan bersama. Itu adalah satu-satunya untuk meningkatkan imuniti diri dan juga tingkat kawalan ke diri. Betul tak, John? Betul. Okey, terima kasih kepada Encik Nur Fadilah Daud, pengasas Dizafron Kopitiam, bersama kita pada hari ini menceritakan ada perjalanan kehidupan bersama dengan resepi Bonda, iaitu mie kolok. Pasal si Sabah ambil nak makan. Ada bawa mie kolok ke? Ada. Lepas ni kita makan, dan selepas ni lagu Puteri Sentubo. Jadi kita akan berehat sebentar. Khas oleh TVS untuk tontonan semua. Kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kisah lama zaman mensia, maya putri satu. Jinjang
penjaga gunung negeri Sarawak. Manis si ada dapat dilawan, anak dan dewa turut kayangan. Oh, Santo Bong Puteri bertenun kain malam. Kembali lagi bersama dengan kami dua di Sejahtera Asia dan selamat pagilah kami ucapkan kepada anda yang mungkin baru saja buka televisyen. Ya. Inilah muka yang menemani pagi. Tapi Jan, bukan berdua Jan, bertiga. Itulah, saya nak tanya apa ni Wan Alif? Tak tahulah. Yang ni disebabkan producer kita tu dia mood dia tak dia tahu tiba je pagi ni. Ting-tong sikit hari ni. Dia suruh kita ni pasang benda ni atas ni. Okay. Tak tahulah. Oh, ni yang viral, yang kaktus viral. Yang viral. Okey, padam. Bising. Dia ni suka bising ini. Kita tak puruh. Ya, jangan bisun. Bisun pula. Apa bisun? Bisun tu tak tahulah. Ni binatang benda ni letak atas ni. Jom. Jom. Jom pergi mana? Jom kita baca apa yang kita nak baca, John. Jangan, baik, jadi, John. Inilah peneman kita pada pagi ini. Dia goyang-goyang sikit. Dia pergi sini. Yang ni kalau... Kalau nyata warna hijau dalam TV, dia warna coklat, dia kena sumpahan tadi. Sebab itulah viral lah kat media sosial dan sebagainya. Di TikTok lah, TikTok. So, satu penghibur untuk anak-anak di rumah. Untuk anak-anak di rumah penghibur. Baik. Ya, betul? Jadi, sudahlah kita tinggalkan kaktus ini. Kita nak bawakan berita ringkas ataupun informasi terkini kepada anda. Dan semestinya kita sekarang kan musim sukan, Olimpik. Ya, Olimpik, bersukan. Jadi, kita nak bawa lah perkembangan-perkembangan atlet-atlet kebangsaan kita di Tokyo.
Tokyo 2020 dan ada juga beberapa berita yang akan kami bawakan kepada anda. Yang pertama sekali mengenai gigit pingat. Ya, jawatan kuasa Olimpik gesak atlet henti gigit pingat kita semula. Okey, saya nak tanya John. John ni bekas atlet juga. Okay. Pernah gigit pingat? Oh, selalulah. Itu dah dikira macam macam bukan perkara asing lagi lah. Perkara asing. Dia jadi macam budaya. Budaya. Sekali menang je gigit. Sekali menang je gigit. Bergambar lah. Tapi tak bergambar je. Asyik lah gigit makan. Sebab apa? Sebab apa dilarang? Sebab semuanya diperbuat daripada telefon bimbit kita semula. Jadi barang-barang elektronik, barang-barang kimia ni masih terkandung dalam pingat tu. Betul. Jadi janganlah gigit. Walaupun benda tu jadi kata orang tidak bukan perkara asing lagi. Dia, memang kalau menang je gigit. Kalau menang je gigit. Aku tak tahu lah kenapa dia lagi gitu. Dia jadi macam budaya lah, budaya. Budaya. Budaya jadi apabila memenangi pingat. Macam lapar lah. Lapar, you hungry for the medal. Dia hungry, ingat dia hungry mengkolok ke apa. Tapi itulah sebab diperbuat daripada bahan kita semula, bahan elektronik. Yeah. Jadi banyak lagi bahan kimia yang tak sihat lah untuk badan kita untuk gigit. Tapi itulah. Jadi geram kan? Mungkin geram kot. Pesanan untuk atlet-atlet pemenang pingat Olimpik. Lepas ni Malaysia menang pingat, jangan gigit. Sayangilah diri anda. Baik. Okey, John. Seterusnya, masih lagi hangat dalam Olimpik. Betul. Iaitu Pandalela dan Munye. Kami indah. Bahasa Sarawak. Kami dah lakukan yang terbaik. Kalau kat Sarawak ni, kami dah malah the best dah. Yes, macam itulah. Okey, itu antara reaksi Ratu Terjun Negara Pandalela Rino selepas tamat acara 10 meter platform seirama wanita Sukan Olimpik Tokyo di Pusat Akuatik Tokyo semalam. Betul. Jadi apa-apa pun yang dilakukan oleh penerjun yang berasal dari Sarawak berusia 28 tahun ini, ia telah membuat yang terbaik kepada Malaysia dan juga kepada negeri Sarawak kita yang tercinta ini. Dan walaupun mereka dapat di tempat yang tak ada pingat semalam, tapi kami di sini masih lagi bangga atas kejayaan Pandalela Rinong dan juga Leong Manyi. Dan saya percaya juga seluruh rakyat Malaysia memang akan tetap masih berada di belakang mereka dan masih bangga atas kejayaan mereka. Kejayaan mereka. Pandalela akan juga bertanding dalam acara individu platform 10 meter dalam beberapa hari saja lagi. Jadi kita ucapkan 4 Ogos tak sebut saya. Dan kita ucapkan selamat maju jaya and all the best kepada diver-diver kita yang lain yang bakal bertanding. Semoga beroleh kemenangan dan bawa pulang pingat kejayaan demi Malaysia. Dah macam pengurus sukan pula. Jadi kan semalam kalau mereka merupakan harapan untuk menangi pingat sebab di temasha Olimpik yang lepas, Pandalela bergandingan dengan Jun Hong untuk menangi pingat perak dalam acara yang sama. Betul. Tapi semalam tak ada medal, tak apa. Dan kita beralih pula kepada sukan yang seterusnya, iaitu sukan badminton. Jadi ini berita baguslah. Apabila pasangan bergu badminton negara Aaron Chia dan Soh Wo Yi mara ke peringkat suku akhir. Semalam menang straight set. Dua set terus, 21-15 dan 21-13 dengan pasangan Canada Ho Jason dan Yakura Neil. Jadi tahniah kami ucapkan kepada pasangan Aaron Chia dan Soh Woo Yik ini. Kita doakan agar daripada suku akhir ke semifinals dan juga ke peringkat akhir dan menang pingat. Itu yang kita nak. Tak sabarlah kalau Malaysia bukan satu hari nanti lepas ni dapat pingat emas. Kita masih lagi menunggu pingat emas Olimpik pertama negara. Betul. Dan semalam, satu berita yang agak menyedihkanlah bagi saya, iaitu kebakaran tiga buah rumah di Kampung Sinjan, berhampiran Kampung Tanjung. Ini berlaku di Kuching Sarawak. Di Kuching Sarawak, di mana disangka bunyi mercun. Tetapi ianya adalah sebuah kebakaran yang melibatkan rumah rumah kayu lah. Rumah kayu. Dan warga emas selamat, iaitu Rabiah Abong 70 tahun diselamatkan oleh menantunya. Kejadian berlaku kira-kira 6 petang semalam yang melibatkan 3 buah rumah dan majoriti 9 penduduk hilang tempat tinggal sehelai sepinggang. Jadi peristiwa ini berlaku apabila Rabi Abong ni menunggu masa untuk menunaikan solat fardu maghrib. Disangkakan bunyi mercun disebabkan masalah pendengaran, dia memarahi menantu dia, tapi sebenarnya adalah kebakaran yang berlaku di rumah beliau sendiri dan beberapa rumah di sebelah dan kiri kanan tempat kebakaran di rumah mangsa. Dan kita bersimpati atas kejadian yang berlaku, diharap semuanya tabah dan juga reda dengan apa segala ujian yang telah pun di
tetapkan. Tapi kita syukur tiada kemalangan jiwa. Ya, tiada kemalangan jiwa. Dan sefaham apa yang kita faham sekarang, pihak Jabatan Bomba sedang menjalankan siasatan punca kebakaran tersebut. Punca kebakaran. Dan boleh ikuti perkembangan beritanya di dalam berita TVS yang akan disiarkan dari semasa ke semasa. Baik, betul. Jadi okay, itu antara berita yang kami nak bawakan. Dan seterusnya, semestinya juga ada perkembangan COVID-19. COVID-19. COVID. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan sikit tentang PRN Sarawak. PRN Raya Negeri Sarawak yang akan diketahui dalam 1 hingga 2 minggu sahaja lagi. Sebenarnya pengumuman ini menunggu perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sama ada untuk meneruskan PRN Sarawak ataupun tidak. Sebab apa? Kita masih dalam COVID-19, betul tak, John? Kalau kita nak tengok, kita ambil pengajaran di sebelum ni, iaitu PRN Sabah berlaku banyak kluster dan jangkitan, dan kita harap ianya tidak terburu-burulah kerajaan negeri kita, tidak terburu-buru ataupun perancangan yang terbaik khas untuk PRN Sarawak pada masa yang akan datang. Okey, kita teruskan kepada COVID. Itu kata Ketua Menteri Sarawak. Dia menyerahkan sepenuhnya pada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan sama ada Sarawak ini adakah perlu ataupun tidak perlu melaksanakan pilihan raya negeri di masa yang terdekat ini. Tapi yang perlu tu memang perlu, tapi adakah perlu dilaksanakan secepat mungkin ataupun kalau masih boleh tunggu, kita tunggu. Itu kita serahkan kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya, kebijaksanaan kerajaan negeri kita sendiri. Ya. Baik, jadi seterusnya kita nak bawakan perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Semalam angka terus mencatatkan peningkatan apabila 16,117 kes baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam yang lepas. Dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan COVID-19 di negara kini 1,044,071 kes. Selangor semalam masih menjadi penyumbang kes harian tertinggi dengan 6,616 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2,457 kes, Kedah 1,000, Johor 907 kes dan Sabah 741 kes. Sementara itu, jumlah kematian yang direkodkan adalah sebanyak 207 kes bersamaan dengan jumlah tertinggi yang dicatatkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian kini mencecah 8,408 kes. Dan kami di Sejahtera Asia nak mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa dan kita harapkan agar kadar kematian boleh diturunkan dengan dapat sifar lah, John. Dapat sifar lah. Kes positif tu mungkin kita tak boleh nak hentikan, tapi kadar kematian kita doa lah sama-sama tak ada lagi nyawa yang akan hilang akibat COVID-19 ini. Ya, betul itu, John. Dan untuk di Sarawak pula, John, Sarawak merekodkan 405 kes baru positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 74,747 kes. Daerah Kuching kekal merekodkan kes tertinggi dengan 255, diikuti Samarahan 60, Sibu 20, Bau 11 dan juga Seriat 8 kes. Daripada jumlah harian tersebut, 24 adalah bergejala manakala 262 tidak bergejala, termasuk satu kes import. Kes sembuh, kes sembuh dan dibenarkan discharge 384. Juga keseluruhan setakat semalam untuk kes sembuh di negeri Sarawak meningkat kepada 69,550 kes. Dua kes kematian dilaporkan semalam yang melibatkan seorang lelaki, dan kita menzahirkan rasa takziah kepada ahli keluarga mangsa. Dan semalam juga tiada kluster baru. Ada 5 kluster tamat dan masih tetap 81 kluster yang masih lagi aktif. Besar harapan kita agar semua mampu jaga diri sendiri, tingkat kawalan kediri dan pastikan kita patuh segala SOP yang telah ditetapkan. Bagi yang belum daftar vaksin, daftar cepat-cepat agar kita dapat memenuhi tujuan utama negara kita untuk imuniti kelompok bagi program vaksin 2021 ini. Dekat Sarawak sekarang difahamkan juga boleh saja walk in ke pusat pemberian vaksin. Kalau tak ada My Sejahtera, belum lagi mendaftar, tidak apa. Yang belum menerima dos yang pertama, yang belum lagi menerima temu janji dos yang pertama, boleh saja walk in ke mana-mana pusat pemberian vaksin di Sarawak ini untuk menerima
vaksin. Ya, anak. Pergi aja kata orang Serak, ibu gagal, ibu lalik, pergi aja di mana-mana pusat vaksin. Nudi ya. Register ya. Mak IC jangan mbak lupa. IC. Mbak pen. Ya, betul. Dan John, kita selepas ini akan ada lagi topik yang menarik. Betul. Tapi sebelum tu kita rehat sebentar, tak ada mikoloklah. Tak ada apa, kita rehat sebentar dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kembali bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana anda tetap bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Betul tak, Jon? Best korang kat rumah ni. Mana yang tengah buat apa kerja dari rumah sambil tengok ke Sejahtera Asia sambil makan kuih sepit dengan kopi atau sedap. Kita makan je dari tadi. Lapar dah. Lapar, Jon. Okey, Jon. Topik yang seterusnya, Jon. Menarik hari ini. Kita akan bersama dengan seorang jemputan kita yang akan bicara tentang Jet Ganas, iaitu kisah sosial aktiviti yang tidak mengalah walau berdepan dengan pelbagai dugaan. So kita nak ucapkan selamat datang kepada Majid Kaud Shidu. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Apa khabar, sihat? Thank you. Thank you. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Puan Majid ini merupakan seorang aktivis sosial dan juga pengasas Pertubuhan Pembangunan Insan Sarawak, PPIS. Okey. Dan boleh Puan Majid sebagai permulaanlah kongsikan adalah ada apakah perkembangan terbaru Puan sekarang? Okey, perkembangan terbaru sekarang ialah kita bagikan food aid pada golongan-golongan especially single mothers. Okey, and also golongan yang kurang mampu and all, even though some are working and jobless. So kita memang ada bagi dengan diorang. And also at the moment saya ni volunteer dekat Timberland under VCEE program untuk vaccination center. VCEE. Jadi itu merupakan pusat pemberian vaksin. Kita ada team yang kita dekat Timberland sana. Kita tolonglah, help lah, helping. Kita tak vaccinate, tapi kita tolong. Tolong daftar. Tolong bagi tahu mana nak pergi, mana control, nak duduk. Control, pakai SOP and all. Ya, penting tu sebagai sukarelawan. Jadi kita tahu juga, difahamkan juga Puan merupakan menjual aksesori, pakaian dan aksesori dari Bollywood. Correct. Saya dari Jit Collections. Okay. Formerly in Main Bazaar. I think the only Indian boutique lah, dekat Kuching lah, those days. Alright. I was in business dari 2005. Okay, sampai sekarang I bought online some accessories and stuff. Okay, kita dari apparels, Bollywood accessories, semualah. Oh, cantik. Jadi okay, all the earrings you're wearing now, adakah from your own collection? Yes. Apparel semua sama juga. Cantik. thank you. Yep. Okay, dan kita tahu di dalam sebuah artikel yang ditulis baru-baru ini, Puan menyatakan bahawa Puan Majid menganggap sikap keibubapaan dan penglibatan anda dengan komuniti Sing di Kuching ini menjadi satu inspirasi untuk mengasihi dan membantu golongan yang memerlukan di luar sana. Boleh kongsikan kenapa Puan Majid memilih untuk mendedikasi hidup anda untuk membantu orang lain? Okey, saya actually dari Sing community, Sing community. I think during my young days, I have started with dancing for Bhangras and stuff. And then teaching a group of student untuk menari juga. At the same time, performance dalam all our activities in Sarawak. And then from there, kita picked up and then I moved on with business. And then I moved on with other stuff. And later on, I kind of like told myself that we should pay back to the society. Being educated and bawa anak saya semua dah, you know, all university level. So I thought it is time to give back to my country, to my state. Kita dah tahu juga community Sing dekat Kuching ni berapa ramai sebenarnya mereka di Kuching? Tak ramai actually. Okay. Dalam, you can say about 100 families. Yeah, so it's a less capacity of maybe
less than 5,000 lah. Hmm, okay, macam Puan Seri ada small community lah. Small community. Jadi semua mengenali lah, saling mengenali antara satu correct. Sama lain. Ada di antara yang family lah. Family. Yeah, because betul. Ikut dari my grandfather to now, kita ada relatives all from India kumpul kat sini during those days lah. Okay, macam Puan Seri adakah Puan dilahirkan dan dibesarkan di Kuching? Yes, di Kuching. Memang orang Kuching lah. Memang orang Kuching. Oh. Memang pandai kelakar Sarawak lah. Ay, memang boleh lah. Nama orang Kuching. Oh, nama orang Kuching, bang. Ya, okey. Jadi, okey. Saya tertarik sangat dengan community Sing sebenarnya. Sebab dekat Kuching tak ramai. Ya, tak ramai. Ya, betul. Ada kawan Sing tak? Kawan Sing ada. Ada. Sama belajar dulu di sebuah tapi bukan di Kuching lah. Di Kuching ni. Di Kuching. Seorang. Okey, jadi bila masa berkumpul sebenarnya kami untuk community Sing? Okey, untuk community Sing, kita actually boleh berkumpul tiap-tiap hari pun. Nah, tak jadi masalah. Yep. Tapi yang aktiviti main dia hari is always hari Sunday lah. You know. So it's like a full prayer on a Sunday morning dengan semua orang. Kalau tak prayer-prayer kecil tu memang ongoing lah with families and stuff. Okay, bila sebut tentang family ni pada usia 22 pada usia Puan 22 tahun, Puan ada sesuatu yang apa kata yang meruntun hati atas kehilangan kembar Puan sendiri. Dan pada waktu itu memang tidak dinafikan perasaan sedih, perasaan yang kata orang down gila-gila kata orang Sarawak. Dan bagaimana Puan sendiri bangkit daripada saat-saat kehilangan orang paling tersayang, orang paling dekat dengan Puan sendiri untuk terus tabah dan membesarkan anak-anak sehingga mereka berjaya ke peringkat universiti sehingga hari ini. Okay, that was benda tu berlaku 8 tahun yang lalu. Okay, it was a car accident from Miri to Selangau. The accident happened somewhere around in Selangau area whereby our driver and my son passed away. Saya ada dua lagi anak dalam kereta yang sama juga, tapi cedera parah lah. Dia punya spine belakang dengan satu orang shoulder. So that time it was like a lost world for me because three anak in one car, they could have perished altogether. But you know, I believe that God is great. He took what he wanted. So I moved on because we had other children to see too. Of course, sedih memang tu sedih lah, you know, because you are a mother. And I raised my kids single-handedly as well. So sedih tu memang sedih. That is something I cannot express until today lah. But then I had to move on. So I had the courage. I picked up myself for the rest of my children, for us. For a mother who stays with me as well. I have an 80-year-old mother who lives with me. Yeah, so I had to move on in life. Okay, so basically your family was your strength to continue. My family was my strength, yes. For you to continue moving on. Continue working on. Betapa besarnya peranan seorang ibu dan keluarga yang begitu kuat menghadapi cabaran atau ujian yang sangat besar, sangat bercabar ini bagi saya sendiri dan juga John. Dan selepas ini kita nak tanya tentang apa yang dikatakan tentang agresif jaded. Tajuk kita tadi Agresive dan kembali selepas ini tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, masih lagi lah setia di blok yang terakhir ini. Bersama dengan saya, John dan juga Wan Alif. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, ialah Puan Manjit Kaur Sidhu, merupakan pengasas Pertubuhan Pembangunan Insan Sarawak. Jadi, Madam, okay. JIT Ganas ataupun Aggressive JIT is the apa gelaran yang diberikan kepada Puan Manjit sendiri. Kenapa itu gelaran Aggressive JIT? Okay, aggressive JIT came from the word being aggressive because I bila-bila ada sesuatu yang nak dibuat, I make sure I get it done. So even you like it, you don't like it, you got to get it done. Finish off the work because
aggressive came from the word bila kita buat kerja dekat JPN Sarawak. Okay. Okay, kita ada lot of people yang datang dari Syrian, Bau, you know. Sometimes people have to spend the money to come all the way and then things are like not cleared. So that word grew from that, jit ganas. Jit ganas. Yes. Okay. So basically you just want to get sorted out. Sort everything sort out. Yes. No matter how you do it. No matter how you do it. Kalau marah orang pun marah. Get it done. Yes. Ganas ni. Ganas memang ganas ni. Takut dah. Okay, tapi bagus lah. At least bila you ganas, you get things done, you get things moving. Correct. Itu yang diperlukan. But originally I'm not ganas, okay? Okay. Tapi ganas-ganas John. Ganas-ganas ni sebagai seorang ibu juga merupakan seorang ibu tunggal, pernah juga mengasuh kepada menjadi pengasuh kepada ibu yang satu ketika dulu pernah sakit. Apakah pengajaran utama daripada Puan sendiri mempelajari untuk mendorong serta terlibatnya secara langsung di dalam dunia politik? Okay, dari segi yang macam tu, I have actually seen my mother who ada penyakit lah masa tu dia di hospitalized 3 bulan okay. dekat hospital and then the whole word here is patience lah. Patience and tolerance. Because kita kan dengan orang tua, ya approach dia memang lain lah. So as you go on, you have to actually tolerate lah apa yang berlalu, how you going to tackle the problem. So I have to learn a lot of patience in this. Patience, okay. Yes. Faham. Dan juga we understand that you used to be a counselor before. Yes, I was a counselor with MBKS. Yes, okay. So, correct. Maybe 6 years. I served as a counselor. Can tell us more for about that. 6 years, and of course I was looking after Zone 4 under Datuk Mayor Chan. Okay. Okay, and I think I was quite active lah in doing my roles because I was quite the type of person that turun padang. Suka turun padang. Okay. Yeah, so was quite active on that grounds. Oh, tapi masa itu kita tak tahu juga ramai ke yang memerlukan hikmat counseling. Yes, ramai juga. Di Kuching sebenarnya. Yes, ramai. We had a lot of cases and then kita buat reports for them and then report to the council, turun padang, kita tengok keadaan and kita also try to selesaikanlah dekat keadaan masa tu. Okay, faham. Sebagai seorang yang yang menubuh pertubuhan pembangunan insan PPIS tu, lebih-lebih lagi kita dalam COVID-19. Yeah. Masih lagi dalam COVID-19 situasi yang agak mencekam, ada yang dibuang kerja, ada yang tidak serumah lagi dan sebagainya. Adakah bila puan melihat sendiri keperluan-keperluan daripada mereka yang datang, adakah makin bertambah ataupun bagaimana sebenarnya situasinya? Actually, pertubuhan ni lepas I was a counselor, I worked out and I was always doing my groundwork, field work with Datuk Dr. Jaswinder Singh from Ipoh. Ipoh, ya. Yeah, so he encouraged me to open a platform for myself in Sarawak. So we actually have a similar PPIS. My PPIS is Pertubuhan Pembangunan Insan Sarawak. Sarawak, ya. Okay, his one is Pertubuhan Pembangunan Insan Sikh Perak. Sikh Perak. Yes, so Sikh. Our names Sikh. Are familiar. Okay. Okay, our service is humanitarian. Yeah. Okay, satu. Being human lah. Yes. Yeah, that's the idea. And then, of course, dari segi from COVID and all this thing, the last 2 years, yes. We have a lot of people that we have actually helped. There are some who I also help in placing job placements. Okay. Kalau mana-mana ada contact tu, kita just help to place them lah. Yeah. So the service here is anything and everything if possible. Being human. Betul. Being human. Itulah correct. Keyword dia being human. Being sebab human. Itu yang penting sekarang. Sekarang ni apabila kita perlu menjadi manusia kepada seorang lagi manusia yang lain. Ya, betul. Janganlah kita. So, okay, terima kasih. Kita nak ucapkan. Tengah mengalami apa-apa je. So, just be there or be human. Ya, betul. Itu, okay, thank you so much, Puan Manjit. Yes, thank you so much. Thank you for inviting. Yep. Jadi, Apa nama kata orang tadi? Ada pantun. Ada pantun. Ada pantun. Nah, pantun tu yang buat saya keliru tadi. Apa pantun? Pantun dia, angin teluk menyisir pantai. Hanya terumpai di bawah titi. Biar buruk kain dipakai. Asal hidup
pandai berbudi. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita untuk Sejahtera hari ini. Dan tetapkan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia setiap hari 7.30 pagi hanya di TVS 122 Astro dan juga MyTV. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Salam hormat, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Sarawak.